Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postingan ini membahas tentang bagaimana cara menggunakan gearbox atau kepala baja pada mesin rumput FR3001. Pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pemasangan yang benar. Nah, dan ini sudah ada videonya, video saya lain. Melakukan pemasangan yang benar pada mesin rumput sehingga mempermudah pekerjaan kita. Yang kedua adalah memeriksa ketajaman pada pisau alat bajak tadi. Pastikan pisaunya memang tajam, jadi mudah kita menggunakannya dalam membuat tanah keras menjadi gembur. Jika mata pisau alat pembajak tadi tumpul, perlu dilakukan pengasahan, yaitu dengan menggerendas satu persatu. Pastikan benar-benar tajam. Yang ketiga adalah mengubah posisi pegangan tangan. Bagusnya kalau saya sendiri, tapi ini pun terserah para pemakai, terserah mana posisi yang enak. Kalau saya biasanya di samping ya. Bagi sahabat semua yang mau melihat bagaimana cara menggunakannya, kita bisa menyimak video saya ini yang selanjutnya. Oke, selamat menyaksikan. Mundur aja. Oh, lurus. Enggak usah mereng ya. Sampai di sini saja dulu sahabat semua, tutorial atau cara menggunakan alat baja atau gearbox yang dari mesin rumput. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.